Bagi Anda yang baru lihat, mungkin kaget dan terkejut ketika melihat banyak motor yang diparkir di pinggir jalan. Ini bukan razia lantas atau penertiban pengguna sepeda motor. Tetapi ini adalah acara gotong royong belah kayu bakar untuk acara Aruh Adat Baharin yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober sampai dengan 30 Oktober 2019 di Desa Wisata Budaya Wadian Tambai, Kapul. Terlihat kebersamaan suku Dayak Halong Belangan. Mereka bergotong royong, saling bantu, walau dari desa dan kecamatan yang berbeda. Demi suksesnya acara Pesta Aruh Adat Baharin yang merupakan puncak aruh tertinggi, pesta hasil panen padi. Bagi Anda yang ingin melihat ataupun menyaksikan acara tersebut, silakan datang pada tanggal 24 sampai dengan tanggal 30 Oktober nanti. Tampak di belakang kita masyarakat adat Dayak Halong sedang bergotong royong membelah kayu bakar untuk hari adat yang akan dilaksanakan minggu depan dari tanggal 24 sampai dengan tanggal 30 yang berada di Desa Kapul, Kecamatan Halong, Kabupaten Berangan. Air mana air? Air. Mencari air. Saya Lelu Dinata, channel YouTube Lelu Belangan, menyampaikan terima kasih. Bapinas juga kalau alumnya pernah belakang ke muka deh.